Assalamualaikum. Hari ini kita mau unboxing paket ya. Ini tanaman. Ini dikirim dari Bekasi ke Palembang. Oke, kita buka aja yuk. Usahakan membukanya tuh dari bawah. Ya. Usahakan kita bukanya dari bawah. Karena kemarin-kemarin saya buka dari atas, jadi harus ditarik gitu. Nah, itu nggak bagus. Jadi, kita buka dari bawah yuk. Pertama plastik hitam. Terus plastik hitamnya juga di ini ya, pakai lakban putih gitu. Terus ada lagi kardusnya, dan kardusnya juga kita buka dulu ya. Tuh, kalau dari bawah ternyata dia lebih mudah dari bawah untuk kita tarik. Nah, tuh, oh, langsung dua paket ya. Ayo, apa ini? Tada! Tuh, dua paket. Yang pertama ini saya pesen begonia. Begonianya yang polkadot. Duh, sayang banget ya, ini tuh dia kering gitu ya nih, kering. Ada berapa daun nih ya? Ada 3 daun. Satunya itu kelihatan nggak ya sih? Satunya dia agak gosong. Oke, ini ya, ada 3 daun. Satunya yang ini. Jelas gak sih ya? Ini sayang banget agak gosong nih ini. Agak gosong. Satunya lagi ada agak gosong juga, terus sobek. And yang ketiga, juga sobek-sobek. Oke, sorry. Tapi jangan khawatir sih guys, karena begonia itu dia di step aja, insyaallah hidup. Jadi dia ini nanti mungkin di ketika kita tanam dia bisa memunculkan daun-daun yang baru. Jadi kalau kalian pesen begonia dengan kondisi daunnya mengenaskan, it's okay, karena begonia itu yang penting adalah batangnya nih. Batangnya ini tuh dia segar dan kelihatan dia itu kuat. Terus juga kayaknya udah ada tunas gitu ya di sini. Ini sih kayaknya daunnya emang dipetikin ya. Jadi dia tuh ada beberapa daun. Di sini kayaknya ada daunnya. Terus ini juga daun. Tapi dipetikin untuk menghindari busuk di perjalanan. Kita buka dulu. Oh, tanahnya. Ya udah punya akar. Kayaknya dia sudah punya akar ya. Oke, aman deh kalau dia udah berakar. Jadi kemungkinan besar daun-daun ini nanti bakalan rontok dan akan tumbuh daun yang baru. Jadi tenang aja ya. Next, kita buka paket yang kedua. Ini paketnya
pesennya itu waktunya bersamaan dengan planter bag. Ya, tapi waktu dikemas yang ini lebih lama, sehari gitu. Jadi yang planter bag udah dikirim, yang tanaman ini belum. Ini pas datang barengan dong harinya, sama-sama tanggal 5 September loh. Kasih celernya, kita buka dulu ya. Oke guys, ini adalah kondisi tanaman kedua, yaitu murbei. Murbeinya sih seger ya, daunnya seger, terus dia kayaknya dapat 2 stek. Cuman satunya tuh no akar, gak ada apa-apa, benar-benar ini katingan batang aja. Kayak gini, terus kayaknya dia naruhnya kebalik deh, seharusnya kayak gini deh. Dia kena tanah tuh seharusnya yang ini, tapi yang dia kena tanah yang ini tuh. Karena ada di sini tuh ada mata tunasnya tuh, nih mata tunasnya tuh gini, jadi dia kebalik ya. Ini lihat kondisi akarnya itu ya, lumayan lah ya. Oke, nah ini segera kita tanam. Jadi kita dapat murbei sama begonia yang polkadot. Ikutin terus ya unboxing kita yang lainnya.